Udah kita niatnya tujuan dari rumah, bakal semangat terus, nggak bakal mundur. Sebelum sukses, dibilang mah awal mah merintisnya minta ampun, sedih, sampai tidur aja di waktu itu kan di situ, sampai tidur di di gerobak, belum ngontrak, belum apa, merintis banget ya. Ini kalau nangka mandinya satu ini. Iya, paling 15 kiloan lah. Sebuahnya itu. Iya. Dapat langsung dari pasar apa? Dari pasar. Pasar. Sehari bisa berapa buah? Paling satu lah. Satu. Satu juga banyak ya? Iya. Maaf, dengan mas siapa mas? Mas Ade. Asli sini mas? Asli Cirebon. Asal usulnya mah dari temen. Ke temen gitu. Tadinya juga ngikut juga. Awalnya mah ngikut. Udah bisa sendiri, buka sendiri gitu. Awalnya mah kerja sih. Gimana? Tadinya di Bekasi, kerja, nggali gitu, awal-awalnya proyek. Kadang-kadang kalau lagi mau kerja, kalau mau jualan. Kalau jualan kan enak, mau libur, mau apa kan. Apalagi pegang sendiri kan, enakan jualan lah. Badan bersih apa bersih kan enak. Timbang kerja kita panas-panasan, merintis dulu lah. Sama merintis, kita awal punya megang duit cuma 2 juta. Sebelum punya gerobak juga, ada teman kan, ada yang jualan gerobak, mau jual gerobak, harga berapa? Harga 1,5 juta. Awalnya, saya beli dari Bekasi, bawa ke sini. Langsung saya jualan, perintis aja lah, pokoknya sebisa-bisa aja biar bisa jualan. Pertama juga, dapat cuma 20 ribu. Awalnya, awal pertama buka. Cuman saya disabarin, terus-terusan. Sampai alhamdulillah sekarang udah lumayan lah. Ya kita kalau standar-standar mah cuma 1,5 juta, 1,2 juta. Namanya merintis kan gitulah. Kalau kepengen rame terus mah gimana tuh kak? Yang banyak yang dicarikan ini. Oh berarti ini yang best seller ya mas ya? Iya. Yang paling laku? Laku pisang coklat sama nangka. Pisang coklat sama nangka? Iya. Yang coklat mah original mungkin ya? Iya, udah biasa. Kalau udah ahli mah cepet ya mas ya. Cepet. Tapi kalau yang belum sih sama aja, grogi. Diisi berapa ini mas? Nggak pernah dihitungin ah. Nggak pernah ya. Kita mau kita tangannya aja ini. Gede banget jangan, kecil banget jangan, sedang aja. Ini apa nih? Ini tepung beras. Lemnya. Iya lem. Ya banyak orang yang pada nanyain jauh-jauh ke sini buat nyari piscok doang, kadang-kadang dari Cianjur. Jauh-jauh ya? Kemarin orang dari Parung ke sini, padahal mah di daerah Parung kan masih ada lah yang jualan kayak gini. Tapi katanya maunya di sini doang. Apa tuh katanya keistimewaannya di sini? Ya, tahu kata kita juga nggak ngerti. Cuman beda rasa katanya mas, katanya. Ini apa nih mas? Ini pisang keju. Pisang keju ya. Yang ini apa nih mas? Yang di itu pulpen sama kejunya. Sehari bisa habis berapa lumpia mas? Kalau di ini mah paling 1,200-an lah. 1,200 lumpia. Iya, lembar. 1,000 piscok. Betul. Berarti selembar sepiscoknya itu pakai berapa? Pakai dua. Dua. Berarti pakainya kurang lebih 1,500-an lah ya. Apa lebih ya? Ini goreng yang apa, Mas? Ini pisang sok, pisang keju. Pisang keju. Iya. Berapa banyak, Mas, kali goreng, Mas? Paling banyak-banyak 50, 40. Banyak ya? Berapa lama nih? Paling 10 menitan. Kalau jualan sempat ragu gak sih mas? Enggak bakal ragu. Udah kita niatnya tujuan dari rumah, bakal semangat terus, enggak bakal mundur. Sebelum sukses, dibilang mah awal mah merintisnya minta ampun. Sedih, sampai tidur aja di waktu itu kan di situ. Sampai tidur di gerobak, belum ngontrak, belum apa, merintis banget ya. Tapi sekarang malah alhamdulillah udah bisa ngontrak sendiri apa. Di tempat tadinya dipindah-pindah terus ini jualan. Di situ di dekat permainan nggak boleh.
pindah lagi di sini ada 2 tahunan, dibongkar, pindah lagi ke sini. Pokoknya pindah-pindah terus lah. Sekarang berarti dikerjain berapa orang mas? Ada yang bantu ini? 3, cuma 3 orang doang. Awal mas sendiri, kalau sendiri udah nggak bisa. Karena buat ngelayanin, buat ngegoreng, buat ngupas nangka kan nggak bisa. Emang mas di sini ada berapa menu sih mas? Ada 6. 6? Yang pojok ini apa nih? Ini pisang coklat. Saya mau ambil ini. Nangka, ya. Oke. Okay. Yang pinggirnya? Nanas. Nanas. Ketan hitam. Terus? Kacang hijau. Yang ini apa nih? Pisang keju. Keju. Harga mulai dari berapaan tuh mas? 1.500 lah. Semua? Semua. Tinggal 4 doang. Tinggal 4. Iya. Nimbang di rumah nganggur kan gitu. Sekolah udah enggak gitu kan. Udah lah sekolah aja sampai enggak lulus kan. Udah mau apa lagi kalau kita enggak jualan. Kadang-kadang kerja di proyek enggak netep. Kalau di kampung sendiri mental belum berani ya. Pengen sih usaha di kampung sendiri. Pencapaian mas selama mas usaha ini aja. Mohon maaf udah beli apa aja. Alhamdulillah udah beli motor aja. Itu udah merintis dari kita. Rumah mah belum belum tercapai. Emang mohon maaf udah berkeluarga gimana, Mas? Masih bujang, Kak. Ibaratnya kalau udah punya keluarga kan punya usaha sendiri kan enak. Nimbang ikut terus sama orang digaji segitu-gitu aja kan. Ini mah jualan sendiri mau libur mau apa kan enak terserah kita. Okay. Pernah usaha di Jakarta gagal. Kurang lah. Banyakan yang kayak gitu, biasa. Pokoknya gagal lah kalau di Jakarta, tapi alhamdulillah selama di Bogor usaha jalan. Kalau bisa mah, mumpung masih muda cepat usaha lah. Ngapain kita di rumah? Kalau modal mah bisa dicari lah. Namanya modal mah, minjam sana minjam sini kan bisa kan. Yang penting mah kita niatnya kan mau usaha gitu aja. Kalau belum ada idenya ntar kita diajarin sama kita. Kalau sama masnya nih pengen jualan pincok, diajarin ke mas? Boleh diajarin sama saya. Berbagi rezeki kan lebih baik. Sama ini ada emang mas orang yang pengen belajar? Banyak dulu, cuman pada nggak betahnya. Ya suruh saya kan jualan dulu 2 hari, 3 hari. Kalau udah bisa mas silakan mau usaha sendiri, mau apa gitu. Kebanyakan mah kalau yang pengen punya usaha kayak ini mah, pada ngikut dulu, belajar dulu kita. Ikut jualan, kalau udah ketemu semua resepnya baru kita jualan. Alamat Taman Cimanggu, RT 4 RW 9, tiap hari buka. Dari jam berapa? Dari jam 8 sampai jam 10.